Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Salah satu pelawak Sri Mulat meninggal dunia sebelum ia keluhkan giginya yang sakit. Sesungguhnya, kita semua milik Allah. Hanya kepadanyalah kita semua akan kembali. Sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini, dan jangan lupa tonton video sampai habis, supaya kalian tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update. Kematian memang satu rahasia Tuhan, yang manusia tidak pernah tahu kapan dirinya menghadap Sang Pencipta. Kami dari tim media informasi update turut berduka. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Kalau sudah, mari simak lagi videonya. Perlu diketahui artikel ini dikutip media informasi update melalui gridfilm.id. Kabar duka kali ini datang dari grup pelawak Sri Mulat. Salah satu anggota kelahiran Yogyakarta meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Meninggalnya salah satu pelawak Sri Mulat ini membuat kaget komplek lingkungan rumahnya selaku ketua RT. Hari Budiarto menjelaskan, almarhum sempat mengatakan bahwa dirinya sakit gigi. Salah satu anggota pelawak Sri Mulat yang sudah tiada yakni Bambang Gentolet. Bambang Gentolet meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, Surabaya. Meskipun Bambang Gentolet sudah lama tiada, akan tetapi sosoknya masih dikenang di hati keluarga dan juga para penggemarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen.